Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya, yang akan memberikan kabar terbaru seputar artis kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Belum resmi berpisah, Arya Saloka dengan istrinya Putri Anne, namun Arya Saloka semakin tunjukkan kedekatan dengan Amanda Manopo. Melakukan acara buka bersama, sampai Arya Saloka diantar ke bandara oleh Amanda Manopo. Tentu saja hal ini menjadi sorotan. Belum resmi dinyatakan berpisah, Arya Saloka sudah berani belak-belakan tunjukkan hubungannya dengan Amanda Manopo. Tentu saja hal ini menjadi hal paling menyakitkan bagi istri Arya Saloka, Putri Anne. Terlebih lagi banyak dukungan dari para penggemarnya. Tentu saja membuat Arya Saloka dan Amanda Manopo semakin dekat. Banyak yang mendoakan semoga mereka bersatu di dunia nyata. Sebentar lagi doa-doa para penggemar Ikatan Cinta akan dikabulkan. Setelah resmi berpisah dengan Putri Anne, Arya Saloka dan Amanda Manopo akan segera melangsungkan pernikahan. Meskipun isu yang beredar bahwa Amanda Manopo dan Arya Saloka sudah resmi menikah siri. Jauh sebelum isu perpisahan antara Putri Anne dan Arya Saloka. Tentu saja hal ini juga sangat mengejutkan. Ramai di sosial media membicarakan bahwa benar-benar ada hubungan antara Amanda Manopo dan Arya Saloka. Banyak juga yang tak menyangka bahwa Amanda Manopo mau dengan Arya Saloka, laki-laki yang sudah beristri. Sudah jelas-jelas Arya Saloka memiliki istri Putri Anne dan Putra Ibrahim. Namun mengapa Amanda Manopo mau dinikahi oleh Arya Saloka? Totalitas dan keromantisan mereka ternyata bukan hanya di sinetron, melainkan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang benar-benar menjadi pasangan resmi di dunia nyata. Semakin membuat heboh jagat maya, pasangan yang lagi trending ini tentu saja jadi bahan pembicaraan dan bahan gosip. Memang banyak yang mengatakan bahwa Arya Saloka lebih cocok dengan Amanda Manopo dibanding dengan istrinya, yakni Putri Anne. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru seputar artis kesayangan kita semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AIM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.